berapa tadi? Idul Adha. Ih, kalau belum. Seorang wanita tengah menjadi sorotan warganet karena aksinya saat membuat konten makan-makan. Rekaman videonya beredar luas pertama kali diunggah akun TikTok @Cynthia beberapa waktu lalu. Dalam video terlihat wanita itu telah memesan semangkuk bakso. Ia pun mulai memberikan berbagai sambal ke baksonya. Saat menuangkan sambal botol, ia seperti memaksa hingga tumpah ke mangkuknya. Aksi dari wanita ini menuai kontroversi dari warganet, banyak yang menyayangkan kelakuannya. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.